Setahu saya ini kan pertama kali di Indonesia untuk e-katalog konstruksi pembangunan rumah layak huni. Katalog lokal untuk pembuatan rumah layak huni ini memang sebuah terobosan atau inovasi baru yang sangat bagus. Pembangunan rumah layak huni ini merupakan salah satu prioritas pembangunan Aceh hebat di bawah pemerintahan Bapak Tuan Dinova. Dengan e-katalog lokal ini benar-benar penyedia jasa lokal terutama dapat benar-benar menjaga kualitas rumah yang akan dibangun nantinya. Pelaksanaan ke depan ini perlu diteruskan karena ini akan memudahkan rekanan untuk menginput data-data tentang penilaian rumah layak huni di Aceh sehingga para penyedia jasa itu bisa terus melaksanakan karena ini pun kontraknya ini mungkin berlangsung dalam waktu yang agak lama sampai dengan 2 tahun. Sehingga untuk kedepannya ini memang perlu dilaksanakan dan bisa memudahkan para rekanan dalam mencari data-data tentang pemaksaan rumah layak huni ini. Pendapat saya terhadap komoditi rumah layak huni pemerintah Aceh itu sangat positif, sangat bagus, memudahkan bagi pihak rekanan dalam sistem administrasi. Saya rasa untuk proses tahapan-tahapannya pun juga sudah sangat mudah karena semua tersistem dengan baik dan secara online. Seperti itu. Dari segi waktu, harapan saya bisa dipersingkat karena proses untuk saat ini terlalu bisa dikatakan agak terlalu space waktunya dari tahap 1 ke tahap 2 itu agak terlalu lama. Mungkin harapan saya bisa dipersingkat. Untuk katalog rumah layak huni ini saya lihat pertama kali di Indonesia. Ini menjadikan contoh yang baik supaya kegiatannya lebih profesional lagi ke depan, memberikan contoh untuk Indonesia supaya tepat sasaran dan kegiatannya pas seperti yang diharapkan. Kita mengharapkan di awal tahun sudah mulai kegiatan, jadi ini suatu percontohan untuk kegiatan, tidak perlu menunggu sistem yang salah atau SK hibah yang ditunggu. Jadi karena ini suatu komoditi andalan untuk bantuan yang pas, jadi dia kalau dapat dia yang nomor satu untuk dikerjakan di kegiatan pemerintah Aceh ini. Jadi tepat sasaran, masyarakat senang. Komoditi rumah layak huni merupakan produk konstruksi rancang bangun rumah sederhana bagi masyarakat kurang mampu, itu masyarakat Aceh, dan merupakan produk konstruksi perdana dan pertama di Indonesia. Dan ini merupakan terobosan pemerintah Aceh, khususnya Biro Pengadaan Barang dan Jasa, dalam menghadirkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang profesional, kompeten, serta berintegritas. Launching ini juga diharapkan akan menumbuh kembangkan peran serta penyedia lokal, termasuk UMKM, hingga diharapkan nantinya akan banyak produk-produk lokal yang bisa tayang di dalam katalog lokal. Terima kasih kepada Pemda Provinsi Aceh yang telah bersusah payah membuat katalog rumah layak huni yang saat ini sudah tayang di dalam website LKPB. Semoga berguna bagi masyarakat yang membutuhkan, dan kami titip dalam hal pelaksanaannya agar disesuaikan dengan spek dan kondisi yang ada di dalam kontrak katalog. Kami sangat mendukung sekali ya, karena memang itu masa depan kita. Artinya katalog itu sebaiknya bisa dikembangkan lebih lanjut. Nah, sebuah loncatan sebetulnya, biasanya orang dari yang sangat sederhana ini langsung ke konstruksi barang siap jadi gitu, berupa rumah layak huni. Itu risikonya cukup besar dan saya melihat ini butuh sebuah keberanian gitu ya, dan saya salut Pemprov Aceh memulainya, sudah berani memulai gitu ya, untuk hal yang memang cukup kompleks menurut saya ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya diikuti dengan katalog-katalog lokal lainnya
Karena dengan katalog lokal ini, pertama bisa dijadikan sarana untuk pembinaan dan pengembangan UMKM karena skalanya memang lokal. Yang kedua mempercepat proses pengadaan dan meningkatkan akuntabilitas gitu ya. Jadi kami sangat berharap dan mendoakan agar program katalog lokal rumah layak huni ini sukses, karena sukses di awal akan diikuti dengan sukses-sukses lainnya.